KA225 sampai di stasiun Sudimara. Seharusnya KA225 menunggu KA220 sampai di stasiun Kebayoran baru melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, setelah menerima surat PPT yang diberikan oleh PPKA, masinis pun menjalankan keretanya. Seharusnya KA ini hanya melakukan langsir, namun malah pergi meninggalkan stasiun Sudimara. Setelah mengetahui hal tersebut, PPKA stasiun Sudimara pun langsung bergegas berlari sambil membawa bendera merah dan mengibarkannya agar KA225 berhenti. Di sisi lain, PPKA stasiun Kebayoran memberangkatkan KA220 sesuai jadwal keberangkatan. Pondok Pesantren Bintaro, Jakarta Selatan, kilometer 17 lebih 252.